ada aja Sinta, dia bakal bangun kok sama kamu. Secara kan pacarnya itu udah jelek, mukanya udah tua, terus gak level deh. Males gimana banget Sinta? Liatnya. Kamu itu ya? Kamu jangan pegang-pegang aku ya. Udah emang bener. Nih ada orangnya, biar dia itu denger tuh. Telinganya gak pantas sama Sinta. Cocoknya sama Adit, kamu tahu kan? Tadi tuh ada cowok ganteng. Udah. Pikir aku gimana caranya aku dapetin Sinta, dengan Sinta itu cara bisa menerima aku apa adanya. Bingung. Cuci mobil ya? Iya betul. Mas, tunjunya ya? Iya. Kebetulan saya yang pemilik. Ini cuci mobilnya. Baik Pak, Bapak silakan tunggu di sana aja ya. Kemungkinan ini masih lama, mungkin ada 2 motor, 3 motor yang masih dicuci. Berarti ditinggal tidur sebentar gak apa-apa kan ya? Beres Pak, istirahat aja di sana. Udah. Mau tidur lele gak apa-apa. Oke. Wah, kayaknya orang yang punya mobil ini kecapean. Tadi aja bilangnya langsung pengen tidur. Kesempatan nih, aku bisa manfaatin mobilnya, aku pinjem, terus buat aku ketemu Sinta. Udah bagus lah. Anak pinter kamu, Dit. Oke, bisa nih. Kayaknya tidur beneran tuh orangnya. Yes, akhirnya aku bisa ketemu Sinta bawa mobil. Semoga Sinta senang dan mau jadi pacar aku. Gara-gara lembur semalam nih, jadinya masih ngantuk sekarang. Mana nanti siang Sinta mau ketemuan lagi sama aku. Oh iya, ngomong-ngomong, mobilnya sudah dicuci belum ya? Tuh, mana mobilku? Mobilku ya? Kok gak ada? Tadi kan disuruh cuci sama aku. Apa jangan-jangan itu tadi
Tukang cuci gadungan ya. Lah, ini pasti motornya. Buktinya kontaknya sampai ketinggalan. Mau lapor polisi, nunggu 24 jam. Mana? Apa aku harus bilang dulu ya sama si Sinta? Kalau mobilku diambil orang. Udah, aku pakai motor ini aja. Repot, repot. Ih, panas banget ya. Iya, panas banget. Seperti aku ngelihat kamu sama si Ferry itu, jadi mata aku ini panas banget. Ya emang kenapa aku sama Ferry? Kamu tuh mikir dong, Sin. Kamu itu gak ada pantes-pantesnya sama si Ferry. Coba deh kamu lihat wajahnya si Ferry. Udah tua lagi, apalagi dia tuh cuma orang miskin. Gak level banget sama si Ferry. Kamu kenapa sih, Vin? Jelas banget deh, kamu kesambet di mana sih? Mending ya putusin Ferry aja. Ya. Banget tuh, putusin aja. Lagi pula aku kan udah bilang kita berdua ini gak setuju kalau kamu tuh sama si Ferry. Tapi kan aku sama Ferry pacarannya udah lama banget. Masa iya segampang itu mau mutusin dia? Nih aja, yaudahlah, lagian kan aku yang ngejalanin sama Ferry. Bener ya Mbak Sinta, aku kan di sini yang paling muda. Jadi apa katanya Mbak Vina ini bener banget apa yang dikatain Mbak Vina itu. Ya tapi kan kalian gak ngerti ya apa yang aku rasain. Aku sama Ferry udah jalan 3 tahun lah, masa segampang itu aku mau putusin dia? Kan gak ada masalah apa-apa. Kamu gak usah ikut campur ya dek. Jangan ikut-ikutan sama Vina nih, Vina emang gitu, suka jadi kompor. Tapi emang bener gak cocok sama sekali sama si Ferry itu. Tuh buka telinga kamu lebar-lebar. Gak cocok di garis bawahi ya Sinta. Aku nih punya kenalan lo ganteng banget. Udah orangnya itu putih, masih muda. Wah pokoknya udah ganteng deh. Kamu mau lihat fotonya nih, aku kasih tahu ya fotonya. Udah, enggak. Udah deh, kamu tuh apaan sih? Aku nih weh, sahabat yang baik, ya bener kan? Iya. Enggak, Vina. Dengar kata Intan, aku tuh sebagai sahabat yang baik. Mana ya? Ini. Udah enggak. Ganteng banget kan, coba deh. Tuh, udah di zoom sama ganteng aku fotonya. Seganteng apapun cowok itu, masih gantengan pacar aku lah. Seru kayak gitu, juga lah. Coba deh, Dek Intan, kamu tuh bilang, apa ya sih yang ganteng dari Fer itu? Ya itu, dia gak kaya. Gak ngeluarin apa-apa buat Mbak Sinta. Bener banget. Udah-udah, kalian itu gak usah ikut campur masalah hidup aku. Lagian yang ngejalanin hubungan tuh aku. Kalian tuh urusin hidup kalian masing-masing. Belum tentu lebih baik dari aku kan. Kok hidup jadi kompor sih, gimana kalian nih? Kita nih jalan-jalan gak sih? Kok malah ngomongin hubungan aku sama ya si udah, Ferry? Yaudah, kita jadi temenan aja kalau kamu tuh gak mau ikut nurutin perintahku. Kok bisa kayak gini sih ceritanya? Sinta, kamu tuh ketemu aja dulu ya sama itu yang temen aku. Udah, kamu ketemu aja dulu. Siapa tahu cocok. Iya, ya udah kamu cuma ngomong-ngomong aja ya. Wah, udah deh, ayo. Gak jelas banget sih. Wah, itu kalau ada cewek. Tunggu bentar. Kayaknya aku kenal. Iya deh Sinta. Akhirnya nggak nyangka sih aku ketemu di sini. Aku samperin aja deh. Udah yuk. Males ya jalan sama kayak gini. Ini siapa? Ya mana aku tahu. Mobilnya bagus banget loh. Ini siapa ya Sin? Tahu. Ya udah yuk. Keluar ya orangnya. Hei kamu tuh tunggu bentar deh. Keburu kemana deh Sin? Panas tau nggak di sini? Katanya kita mau jalan-jalan. Ini dingin banget nih karena aku udah lihat mobil jadinya dingin. Dan keluar tuh. Sinta, ini juga. Hai Sinta. Adit. Gak nyangka banget ya kita ketemu di sini. Ya emang jodoh tuh gak kemana. Kamu ngapain kesini? Ya emang aku sengaja nyari kamu. Kamu tahu nggak? Aku tuh kangen banget sama kamu. Sinta, apa coba sih? Lihat mukanya, ganteng banget. Apalagi nggak kalah jauh loh sama dia. Ya udah, kalau
kata kalian ganteng, kalian aja pacaran sama dia. Enggak bisa. Berhubung pacar aku itu udah ganteng dan pacar adik Intan ini juga udah ganteng, jadi gak perlu dong susah-susah cari yang ganteng. Ya mending aku tuh kasihan. Mbak Sinta, berhubung yang di sebelahnya Mbak Sinta ganteng ya kan, mending Pepet aja daripada Ferry ya kan. Bener. Dede, kamu gak usah ikut campur ya, kamu gak usah ikut-ikutan Mbak Finamu yang gak jelas banget ini. Mending kalau kamu suka sama Adit ini, kamu aja deh pacaran sama udah, dia. Udah goda aja Sinta, dia bakal bangun kok sama kamu. Secara kan pacarnya itu udah jelek, mukanya udah tua, terus gak level deh. Males gimana banget Sinta? Kamu itu ya? Kamu jangan pegang-pegang aku ya. Aku sudah punya pacar. Ya emang kenapa kalau aku pegang-pegang kamu sih? Udah ya. Kamu kan tahu sendiri kalau aku sudah punya pacar. Kalau pacar aku ngeliat kita kayak gini bisa-bisa salah paham loh. Ya udah deh, mendingan kamu tuh tinggalin si pacar kamu. Kamu jadiin sama aku aja sekarang. Enggak, aku gak mau. Kenapa? Kamu tuh gak mau sama aku kenapa? Kan aku sekarang tuh. Aku punya mobil. Sini. Coba nih. Udah. Lihat kamu, sini. Udah ya. Coba lihat. Aku sekarang ini punya mobil. Aku bisa bawa kamu jalan-jalan kemana-mana. Aku kasih tahu lagi ya sama kamu. Apa sih kurangnya dari Adit itu? Udah wajahnya tampan, ganteng banget udah tuh. Jadi tuh enak banget dilihatnya dan juga udah punya mobil. Jadi bonusnya buat kamu itu plus-plus nambah daripada si Ferry kan jauh Sinta. Bener banget. Oke, Ferry. Sampai nih udah bosen telinga aku dengernya cuma. Aku udah punya pacar. Pacar aku Ferry. Udah pacaran lama. Udah, Sin. Kamu apa sih dari tadi nyerocos aja ngomongnya. Kalau kamu mau sama Adit ya udah kamu pacaran sama Adit aja lagi. Udah, ya, meskipun udah. Dia punya mobil aku enggak mau ya. Udah ya. Sinta kamu kemana? Sini dulu kamu jangan pergi dulu dong. Kan aku kangen sama kamu. Lagian ya. Yang diomongin sama teman-teman kamu berdua ini emang itu bener semua. Sama apa ya dibandingkan sama pacar kamu itu, wih, masih kalah jauh. Cocok banget sih nah, sama tuh, si Ferry. Dengerin. Apalagi kan aku sekarang kesini nih. Duh, kayaknya udah sendiri aku bawa mobil. Ya aku emang sengaja sih aku kesini bawa mobil. Emang sengaja buat nyari kamu, buat ketemu kamu. Ya biar kamu tuh sekarang mau sama aku, jadi pacar aku. Oh, bentar. Jadi kamu kesini nyamperin aku karena kamu mau pamer mobil. Dengar ya, meskipun kamu bawa mobil atau bawa pesawat sekalipun di depan aku gak bakal mau sama kamu. Aduh. Aku di kesini bukan mau pamer-pamer mobil ya. Kan selama ini kamu taunya kan aku gak punya apa-apa, motor aja aku gak punya kan. Sekarang aku udah kaya, terus kan udah punya mobil. Terus? Tentunya kan kamu pasti mau sama aku. Mau. Ya iyalah. Mau banget Sinta, mau banget. Kamu bisa jalan kemana-mana, gak kira kepanasan, gak kira kehujanan. Kamu mau jalan kemana aku anterin, aku siap. Astaga, aku gak mau pacaran sama mobil kamu ya. Lagian aku sudah bilang sama kamu berkali-kali kalau aku itu nggak mau sama kamu. Kamu itu gimana sih jadi orang, paham nggak sih maksud aku? Kamu tuh nggak sopan banget deh sama Adit. Bener ya deh Intan, nggak sopan banget deh. Kamu kan biasa bicaranya halus dikit, lemah lembut gitu. Kalau bicara sama Vera lemah lembut. Ya karena dia pacar aku, Vina. Gak bisa ngagain orang. Tunggu, kamu bilang tadi kamu gak pengen pacaran sama mobil aku. Yang bilang mau pacaran sama mobil aku siapa? Lah kan kamu sendiri bilang. Aku siap nganterin kamu pakai mobil aku. Iya. Kan gitu. Otomatis kamu kan menilai aku itu matre. Aku gak sematre yang kamu pikirkan ya. Kan aku bisa nganterin kamu kemana-mana. Kan bisa sama aku, jangan berdua. Udah, gak jelas banget deh aku kalau tetap disini. Udah deh. Sekarang kamu itu telepon pacar kamu. Siapa tuh namanya? Si Ferry ya? Iya, Ferry. Emangnya kamu ngapain? Ya telepon pacar kamu tuh putusin aja sekarang. Terus jadi jelas sama banget sih. Ih, jangan. Mau kemana sih? Dong. Kamu niatnya kesini itu mau ketemu sama Adit atau mau jalan-jalan? Ya niatnya aku tadi bertiga kan mau jalan-jalan. Nah, berhubung ada ini Adit dan udah bawa mobil, kita bisa dong jalan-jalan pakai mobil. Nah. Dan aku kasih tahu sama kamu ya, mending kamu telepon si Ferry suruh datang ke sini dan cepet putusin si Ferry itu. Kenapa? Pikir deh secara logika, kalau kita, Mbak Sinta, kalau pakai mobil nggak kepanasan, nggak kehujanan. Bener banget. Mending kalian aja naik mobil tuh sama si Adit ini. Duba, nggak usah lebay deh. Siapa yang lebay? Sekarang gini ya, kita sama-sama perempuan. Kalau semisal kamu gak dihargain sama pasangan kamu gimana?
aku masih ngejaga perasaan pasangan aku ya. Udah deh, ngapain kamu ngejagain perasaannya si pacar kamu itu? Udah deh, pacar kamu itu gak ada gunanya. Udah deh, sekarang aku lihat kan kamu dari tadi kan sama teman kamu kan jalan kaki aja. Gimana kalau aku anterin? Kamu jalan kemana? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Udah, Vin. Ini yang gak aku suka dari kamu. Apa lagi sih? Mau sama aku, pengen sama aku. Kalau mau dapetin aku bukan dengan cara kayak gini, bukan dengan cara merendahkan pacar aku kayak gitu. Udah mau aja. Aku bukan ngerendahin ya, aku ngomong secara fakta. Jadi gini aja deh, kamu itu emang gak pantas sama pacar kamu itu. Kamu pantasnya sama aku. Sejak kapan ya kamu bisa ngeramal kayak gitu? Ya iyalah, aku tuh bisa ngeramal. Ya cuman aku bisa ngeramalnya ya masa depan kita berdua aja. Mau sama kamu, aku masih mau sama pacar aku. Udah ya, udah aku pergi aja. Kamu mau kemana sih? Cinta. Cinta, kamu apa? Cinta, ayo aku anterin. Ayo. Udah. Bentar, bentar. Apa sih? Ayo aku anterin pakai mobil aku. Enggak. Aku mau jalan kaki sendiri. Aku enggak mau ya dianterin sama kamu. Udah, kalian kalau mau sama Adit, sama Adit aja. Daripada kamu jalan kaki, mending aku anterin aja nih mobil aku. Udah. Ayo, enggak. Cinta. Aduh, ya ampun mobil aku. Ih. Kok masih aja ditolak? Sinta tungguin. Sinta, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh gak bisa menghargai Adit banget deh. Kamu tuh jadi perempuan tuh sama santun dong. Kesel banget sama Sinta. Udah dikasih mobil, kita tuh biar gak kepanasan. Iya. Malah kita jalan kaki kayak gini. Ini udah panas, aku udah keringetan loh sama Intan. Apa sih kalian nih? Gak jelas baik kamu tuh sama si Adit, timbang sama si Ferry. Udah mukanya tua, udah jelek lagi. Jelek banget dia tuh. Apa sih? Udah emang bener. Nih ada orangnya, biar dia itu denger telinganya. Gak pantas sama Sinta. Cocoknya sama Adit, kamu tahu kan? Tadi tuh ada cowok ganteng. Udah, enggak. Sensei. Tuh. Ini motor siapa? Aku enggak tahu. Maaf ya, aku agak telat ya. Udah janjian jam berapa, baru datang sekarang. 2 jam loh aku nungguin dari tadi. Tiba-tiba datang bawa motor, ini motor siapa? Dan kamu dari tadi enggak ada kabar, maksud kamu tuh apa sih sayang? Gini, ngobrol di sini aja. Aku mau cerita. Mau drama nanti di rumah aja. Alay banget deh. Mau kemana sayang? Pelan-pelan, astaga. Dapa? Aku mau cerita sesuatu. Tadi kan, kenapa aku telat kayak gini? Kenapa? Tadi kan aku mau nyuci mobil, kan ya gitu. Terus? Nah, aku kasihkan. Nah, karena aku lembur kemarin malam, jadinya aku agak ngantuk. Jadinya aku tiduran di sana. Nah, tiba-tiba terus? Aku kebangun, mobilku udah hilang. Mobil? Kamu pakai mobil yang mana? Yang hitam itu. Hitam? Sebentar deh. Aku kayaknya... Masa kamu udah lupa sama mobilku? Udah, stop. Cuma mimpi. Mobil yang mana sih? Setahu aku, si Ferry ini cuma orang miskin. Jadi kalian itu kalau mau ngedrama nanti ya di rumah aja. Soalnya kan kalau mau pacaran, ya pacaran orang-orang miskin kayak gini gak pantas dong cuma di pinggir jalan. Apa sih kamu, Vin? Udah sayang sini. Mau dia itu kaya, mau dia ini miskin, ya udahlah itu urusan aku. Lagian kamu itu gak perlu ikut campur masalah aku dengan pacar aku. Kerjaannya cuma belain si Ferry terus. Ya iya. Dasar, kalau ngomong sama si Ferry lemah-lembut, ngomong sama cowok setampan kayak tadi, gak punya sopan santun banget. Aduh. Ya. Udah, ini teman-teman kamu. Iya sayang. Tuh kamu udah dijemput lagi sama siapa aja itu yang ganteng banget. Ya, daripada naik sepeda. Siapa? Apalagi cuma sama Ferry. Udah sayang, mending kita pergi aja yuk. Bentar. Cinta, apa? Kamu gimana sih main kabur-kabur aja? Ganteng banget. Bapak. Masih ingat dengan saya? Iya pak, masih ingat pak. Kamu ini tukang cuci mobil atau gimana? Bentar. Emang ada apa sih sayang? Ini orangnya yang tadi. Dia ngaku-ngaku tukang cuci mobil tadi. Kan aku tadi mau nyuci mobil kan, barusan bilang aku mau nyuci mobil. Nah setelah aku tinggal tidur sebentar,
mobilnya udah hilang ya? Pelan-pelan kalau ngejelasin. Iya, ini Adit. Adit ya. Siapa? Ya dia yang suka sama aku, makanya dia tadi dia ngejar-ngejar aku mau bawa aku naik mobil ini. Ternyata ini mobil kamu ya? Oh, kamu suka sama Sinta, tapi kamu ini secara tidak langsung kamu ini nyuri mobil aku tanpa seizin aku. Bisa dipidana itu loh yang itu, laporin aja sama yang pihak berwajib. Gak sopan banget. Enggak pak. Apanya yang enggak? Ini jelas-jelas mobil saya ini. Hah? Oh ini laki-laki yang kalian banggakan, kalian jodohkan sama si Sinta. Iya, gak tahu, udah gak mau ikut-ikut. Apanya yang gak mau ikut-ikut? Mulai tadi kalian ngerocos aja, aku diam ya. Ya kan kita berdua gak tahu. Ini juga kita gak kenal kok sama orang ini. Kan urusannya kalian berdua. Gak kenal, bukannya dari tadi kamu itu mau jokin aku disuruh bangun sama Adit. Gimana sih sekarang? Kamu kok malah nyalahin aku? Sini yang. Nah, kamu ingat kan, ini kan mobil aku ya. Iya, aku kan gak lihat mobil ini dari tadi ya, jadi aku nggak tahu kalau ini mobil kamu ya. Kalau aku tahu dari tadi ya mungkin Adit ini udah malu dari tadi aku malu-maluin. Oh iya, mana kunci mobilnya? Iya pak. Astaga kamu Adit, iya, kamu kalau itu mau deketin aku bukan dengan cara kayak gini. Secara nggak langsung kamu itu pinjem mobil pacar aku ya ini. Yang, bukan minjem yang, dia tapi nyuri tanpa izin aku. Bukan nyuri pak. Apa terus? Saya cuman pinjem sebentar. Nah, tapi kamu gak izin sama aku kan? Ya kan, Bapak kalau tadi orang ngambil tanpa izin seorangnya, itu kan namanya mencuri. Astaga. Tapi katanya si Ferry itu gak punya mobil, cuma orang miskin. Terus ini, kok bisa mobilnya si Ferry sih? Yaudah ya Pak, kalau gitu saya pergi aja ya Pak. Apa-apaan? Urusannya masih belum selesai ya, jangan main pergi-pergi aja ya. Kamu tapi tunggu di sini. Iya Pak. Tunggu di situ. Papa, main kabur-kabur aja. Ini menyangkut pelukan mobil ya. Kalau terjadi apa-apa dengan mobil ini, kamu tanggung jawab. Gara-gara kamu, aku sampai telat ya ketemu sama pacar aku. Dan juga gara-gara kamu, aku sampai gak ganti baju. Ya Pak, saya minta maaf. Aduh, ini gimana sih ceritanya yang? Oh iya, Vina, sama kamu, Da Intan. Kalian tuh ya, ini yang menurut kalian itu kaya dan yang ganteng itu kan? Tapi mana pada kenyataannya? Dia sosokan kaya. Ya, pacarku meskipun penampilannya kayak gini ya, emang dia apa adanya, nggak pernah menyombongkan kekayaannya kok. Lagi pula, kalau kamu bilang dia ini miskin ya, emang bener kayak gitu sih. Karena ya, kita kalau jalan-jalan nggak pernah tuh naik mobilnya sayang. Selama 3 tahun ini kita kalau jalan-jalan ya kadang naik sepeda, kadang kita naik motor. Karena ya kita pengen menikmati pemandangan di luar, bukan dengan cara naik mobil kayak gini. Jadi kita nggak sombong. Malah ini dari tadi aku disuruh sama Adil loh yang, ya aku nggak mau lah. Kan pacar aku lebih kaya. Kalian mau ngomong apa sekarang? Oke deh, kita akuin kalau pacar kamu itu udah kaya. Kita berdua kan nggak tahu ya Intan. Iya, apalagi kamu maaf. Mas, kamu cuma gaya tapi punya orang. Ya itulah, makanya kalian kalau lihat itu jangan dari penampilannya. Percuma ganteng kalau dia nggak modal. Iya kan? Ya udah deh, aku sekarang udah nggak mau jalan sama kalian berdua. Mending aku jalan sama pacar aku. Ya mentang-mentang pacar kamu udah bawa mobil, kita mau ditinggal di sini. Ya iyalah, dari tadi kamu udah hina pacar aku ya. Jadi aku nggak mau ya kalian ikut dengan kita. Ya udah sayang, kita pergi aja. Bentar yang. Urusanku masih belum selesai sama orang ini. Orang ini sudah mengambil mobil aku tanpa izin aku. Laporin aja sayang, kok ribet sih? Jangan, saya minta maaf, beneran saya minta maaf. Saya akuin aku salah. Sekarang sujud-sujud minta maaf. Dari tadi gayanya sok-sokan. Coba kamu pikir, sebelum kamu bertindak itu pikir 3 atau 1000 kali kamu berpikir. Kalau kamu mau pengen deketin wanita, bukan kayak gini caranya. Kamu itu harus modal sendiri. Carilah wanita yang suka kamu apa adanya. Jangan karena mau deketin wanita kamu rela-relain ambil mobil orang. Pura-pura jadi tukang cuci tadi. Iya pak. Untuk kali ini aku maklumi ya. Tapi awas, lain kali aku tidak ada ampun untuk kamu. Iya pak. Daripada kita ribet karena mereka bertiga, mending kita jalan-jalan aja ya sayang. Yaudah yuk. Bisa udah ya. Sendiri kan? Bisa kok sayang. Yaudah ya, kalian jangan kaki aja. Kamu dibawa beneran sih? Udah, kita di belakangnya. Cinta.
kan? Sih enggak mau ketemu ikut. Ya udah kamu ikut sama Mas Aditnya yang katanya kalian itu kaya. Ini kan Ferry yang si miskin yang kalian kira. Udah ya. Hati-hati di jalan, selamat jalan kaki. Ya sayang. Ya udah sayang. Oh ya, motornya tuh punya siapa? Gak tahu, pasti motor punya itu yang tadi itu. Ya udah, mana itu? Ya udah biarin dah. Jadi tinggal. Udah.